Assalamualaikum. Cikgu nak bincang sini bab 4 kadar tindak balas. Sebab cikgu takut kalau cikgu buat Google Meet pun tak ada siapa yang nak masuk. Okey. So kita bincang kertas 1 soalan nombor 1. Antara prosedur berikut yang manakah merupakan tindak balas yang cepat? Okey, dalam tindak balas, dalam tajuk kadar tindak balas, dia ada tindak balas cepat dan juga ada tindak balas lambat. Kalau tindak balas cepat maksudnya dia terhasil dengan cepat. Maksudnya masa dia pendek. Tapi kalau tindak balas lambat tu, tindak balas dia adalah lambat dan penghasilan dia pun lambat. Okey, contoh kat sini tindak balas cepat adalah pembakaran alat arang. Maksudnya bila kita bakar saja kayu, dia terus jadi arang. Tapi kalau fotosintesis dalam tumbuhan, pengaratan paip besi dan penapaian beras, dia ambil masa yang lebih lama dibandingkan dengan pembakaran arang. Ambil bakar jadi arang. Okey. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia kata apakah unit bagi kadar tindak balas. Jadi dalam tajuk ni kita akan belajar, kita dah belajar juga apa dia formula tentang kadar tindak balas. Jadi kadar tindak balas kat sini adalah perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas yang dibahagikan dengan masa perubahan kuantiti. Jadi perubahan kuantiti itu boleh dalam bentuk disip ataupun dalam bentuk isi padu ataupun dalam bentuk kepekatan. Okey, kat sini jawapan yang paling sesuai sekali adalah sentimeter padu S negatif 1. Di mana sentimeter padu tu adalah isi padu yang dibahagi dengan S. S negatif 1 tu adalah masa perubahan kuantiti. Okey. Nombor 3 kita tengok. Apabila magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik, gas hidrogen dibebaskan. 45 sentimeter padu gas hidrogen dibebaskan dalam masa seminit. Berapakah kadar tindak balas purata? Okey, tadi kita tengokkan dia punya formula dia adalah perubahan kuantiti bahagi masa. So dia bagi kat kita sini isi padu dia adalah 45 cm padu. Jadi itu adalah dia punya isi padu dibahagikan dengan masa. Masa dia dia kata situ adalah seminit. Seminit kita tak boleh tulis minit, tapi kita kena tukar 1 minit kepada 60 saat. Jadi 45 cm padu dibahagikan dengan 60, dapatlah jawapan dia 0.75 cm padu per saat. Soalan nombor 4. Soalan nombor 4, rajah 1 menunjukkan graf isi padu gas yang melawan masa. Titik manakah menunjukkan kadar tindak balas yang paling tinggi? Kalau tindak balas dia tinggi, isi padu yang terhasil juga akan jadi sangat cepat. Jadi kalau dalam graf, yang mana dia lagi curam, maksudnya tindak balas dia adalah paling baik. Dan yang landai itu, tindak balas dia adalah lebih lambat ataupun lemah. Okey. Kalau kita tengok kat sini, daripada kosong ke S, dia adalah sangat cerun. Okey, jadi di situ adalah kadar tindak balas yang paling tinggi sekali. Di STU pula, dia punya lekuk dia adalah lebih landai. Jadi, kadar tindak balas dia adalah lebih perlahan. Kalau di U dan V pula, dia punya kedudukan dia adalah mendatar. Bila mendatar, maksudnya dia punya kadar tindak balas dia adalah kosong. Sebab apa kosong? Sebab dia punya isi padu dia adalah sama. Masa dia saja yang berubah. Okey, so sekarang kita tengok titik manakah menunjukkan kadar tindak balas yang paling tinggi. Jadi titik itu adalah pada titik S. Okey, awak boleh tulis sebab apa? Sebab kecerunan dia adalah lebih tinggi. Okey, soalan nombor 5. Maklumat berikut menunjukkan satu persamaan tindak balas. Okey, zinc tambah asid hidroklorik hasilkan zinc klorida tambah hidrogen. Okey, zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik zinc dan
dicampurkan dengan klorid, dipanggil sebelah sebagai zinc klorida. Okey, jadi tinggallah asid dan juga hidrogen. Jadi asid dicampur dengan hidrogen, jadilah gas hidrogen. Antara kaedah berikut, yang manakah yang paling sesuai untuk menentukan kadar tindak balas di makmal sekolah? Jadi, cara dia, kita nak cari apa kat sini? Kita nak menentukan perubahan kepekatan larutan zinc klorida dengan masa. Okey, kita nak dapatkan apa itu zinc klorida dan macam mana zinc klorida tu terhasil berkadaran dengan masa. Soalan nombor 6. Mengapakah pertambahan kepekatan larutan natrium trisulfida akan meningkatkan kadar pembentukan mendakan kuning? Okey, kita tengok situ nah. Kepekatan larutan natrium trioksida meningkat. Maksudnya dia pekat. Bila pekat, dia punya kadar tindak balasnya adalah lebih cepat. Pasal apa lebih cepat? Sebab pertambahan bilangan zarah bahan tindak balas itu adalah lebih banyak. Maksudnya dia bertindak balas dengan lebih efisien disebabkan dia lebih pekat. Okey, soalan nombor 7. Rajah 2 menunjukkan tindak balas. Okey, antara tindak balas maba ataupun ketulan marmar dengan asid hidroklorik. Tindakan manakah yang boleh meningkatkan kadar tindak balas? Okey, tindak balas tu dia akan meningkat apabila dia punya sifat dia adalah lebih baik. Satu, kalau dia suhu dia tinggi, maksudnya tindak balas dia akan jadi lebih baik. Nombor 2, kita tengok situ dia punya saiz. Okey, kalaulah contoh cikgu bagi paling senang adalah gula batu dengan gula serbuk. Yang mana yang akan cair dulu, larut dulu? Mestilah gula halus. Sebab apa? Dia punya luas permukaan sentuhan dia adalah lagi tinggi. Jadi kadar tindak balas dia adalah lebih baik. Okey, kalau kat sini kita tengok macam mana kita nak buat bagi dia punya tindak balas lagi cepat. Jadi kita panaskan dia. Bila panaskan dia, dia akan cepat lagi menghasilkan tindak balas dan kadar tindak balas dia akan jadi lebih tinggi. Jadi jawapan dekat sini adalah untuk tingkatkan suhu asid. Okey. So nombor 8. Berapakah nisbah nitrogen dan hidrogen yang diperlukan dalam proses haba? Proses haba adalah proses untuk menghasilkan cecair amonia. Okey, proses haba dia menghasilkan amonia daripada nitrogen, gas nitrogen dan juga gas hidrogen. Okey, jadi kalau sini gas nitrogen, nisbah yang diperlukan untuk menghasilkan amonia adalah 1:3. Maksudnya 1 untuk nitrogen bersama dan dicampur dengan 3 hidrogen, terhasillah amonia. Nombor 9. Mengapakah vanadium oksida digunakan dalam proses sentuh? Proses sentuh. Okay, kita bincang pula untuk nombor 9. Mengapakah vanadium oksida digunakan dalam proses sentuh? Proses sentuh pula adalah proses untuk menghasilkan asid sulfida. Ataupun asid sulfurik. Sulfida pula. Asid sulfurik. Okey. Jadi vanadium oksida ni adalah pemangkin. Dia punya fungsi adalah pemangkin, iaitu penggalak ataupun mempercepatkan lagi kadar tindak balas. Jadi kat sini vanadium oksida adalah untuk meningkatkan kadar tindak balas. So kalaulah kita nak membuatkan tindak balas tu lebih baik, yang pertama kita kena meningkatkan suhu dia. Yang kedua, dia mestilah dalam kepekatan yang tinggi. Lagi pekat, lagi baik. Yang ketiga, okey, menggunakan mangkin. Okey, jadi mangkin ni akan menggalakkan lagi kadar tindak balas. Okey, dan yang keempat, dia mestilah dalam keadaan saiz yang lebih kecil. Lagi kecil keadaan dia, lebih baiklah tindak balas dia. Dan yang nombor 5 adalah tekanan. Kalau tindak balas itu adalah berkaitan dengan gas, jadi tekanan yang tinggi akan menyebabkan
kadar tindak balas dia akan jadi lebih baik ataupun lebih tinggi. Okey, soalan nombor 10. Lily ingin memasak daging dalam masa yang singkat. Antara berikut yang manakah keadaan terbaik yang boleh dilakukan oleh Lily? Okey, jadi Lily boleh masak daging tu dalam periuk tekanan. Jadi, bila dia masak daging dalam periuk tekanan, dia hanya mengambil masa yang sangat singkat untuk mendapatkan daging yang empuk. Sebab apa? Periuk tekanan tinggi ni, dia dia ni mempunyai suhu yang sangat tinggi. Jadi tekanan dia tinggi, suhu dia sangat tinggi. Jadi dia menghasilkan kadar tindak balas yang lebih cepat. Okey, habis dah tu. Kita tengok ke kertas 2 bahagian A. Okey, so soalan kat sini, Rajah 3 menunjukkan eksperimen yang untuk dijalankan mengkaji hubungan antara suhu dengan kadar tindak balas. Okey, so Rajah 3 dia bagi situ asid hidroklorik dengan pita magnesium. Okey, tindak balas dia ada eksperimen 1, 2 dan 3. Jadi, pada suhu 30 darjah Celsius, masa yang diambil untuk pita magnesium tu habis adalah 50 saat. Yang kedua, suhu dia adalah 40, lebih tinggi. Jadi, kadar tindak balas dia ataupun masa tindak balas pita magnesium adalah 27. Dan akhir sekali, suhu paling tinggi iaitu 50 darjah Celsius. Dan kadar tindak balas pita magnesium adalah 12. Jadi, dekat sini kita boleh tengok eksperimen nombor 3 adalah mempunyai kadar tindak balas yang paling baik. Sebab apa? Masa dia adalah yang paling singkat. Pasal apa dia jadi paling baik? Sebab dia punya suhu adalah faktor dia disebabkan oleh suhu dia yang lebih tinggi. Okey, so kita tengok rajah jadual 1. Lukis suhu melawan masa. Jadi kita gunakan jadual yang dibagi dekat sini. Okey, lepas tu kita letak paksi X dan paksi Y. Di paksi X masa dan di paksi Y adalah suhu. Jadi paksi X dia 30. So kita letak situ 30 ke? No. Okey, kita ambil kat situ suhu dia 50. Okey, kita ambil 50. Lepas tu kita turunlah dan kita dapat dia punya masa adalah 12. So kamu plotkan untuk 50, 40 dan juga 30 dan kamu sambung dia punya garis, dapatlah graf macam ni dan kamu akan dapat 2 markah. Okey. Seterusnya, nyatakan hubungan antara masa dan suhu. Suhu dan masa, okey. Bila disebut pasal suhu dan masa dan disebut pasal hubungan, kita kena sebut balik suhu tu dan juga masa. Jadi, semakin bertambah suhu, semakin bertambah masa. Nah, kita tengok sini. Semakin bertambah suhu, semakin berkurang masa. Jadi masa dia akan jadi semakin kurang. Sebab apa? Bila suhu tinggi, tindak balasnya adalah lebih cepat. Okey. Antara perubahan yang akan berlaku kepada kadar tindak balas pada suhu meningkat adalah disebabkan kadar tindak balas dia meningkat. Pasal apa kadar tindak balas dia meningkat? Sebab suhu dia meningkat. Okey. Seterusnya, mengapakah makanan yang disimpan dalam peti sejuk tidak mudah rosak? Sebab apa? Sebab dia sejuk. Sebab apa dia sejuk? Suhu dia adalah lebih rendah. Bila suhu dia lebih rendah, kadar tindak balas dia juga adalah semakin perlahan. Jadi, ia akan menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma terbantut ataupun dilambatkan. Okey. So, seterusnya kita tengok pula soalan nombor 2. Darjah 4 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan saiz marmar terhadap kadar tindak balas. Okey. Saiz marmar dengan kadar tindak balas. Eksperimen diulang dengan menggantikan ketulan marmar dengan serbuk marmar. So, kat sini, kat darjah 4 ni, satu ketulan marmar, satu lagi serbuk marmar. Jadi, ketulan marmar dan serbuk marmar itu kita jadikan dia pemboleh ubah dimanipulasi. Sama tapi berubah-ubah. Okey, seterusnya kita tengok pula. Dia ada situ burette kan? Di burette tu, kita mengumpul
isi padu gas. Jadi isi padu gas yang kita kumpulkan situ, kita boleh tengok di biuret. Siapa yang mempunyai isi padu gas yang lebih banyak, maksudnya dia punya kadar tindak balas dia adalah lebih tinggi. Jadi kalau dalam eksperimen ni, memang sahlah sebut marmat akan menghasilkan lebih banyak gas. Sebab apa? Sebab kadar tindak balasnya adalah lebih baik. Okey, gas yang dibebaskan dikumpul di dalam biuret dan isi padunya direkodkan dalam jadual 2. Jadi, dia ambil masa 0 sehingga 180. Isi padu yang terkumpul, kalau kita guna ketulan marmal, daripada 0, 4, 8, 10, 13, 15 dan 17. Okey, dan sebut mamak pula 0, 10, 15, 20, 24, 27 dan 30. Maksudnya kat sini, suhu mana yang lebih baik, sifat yang mana lebih baik, dia adalah sifat serbuk marmal. Sebab apa? Isi padu yang terhasil adalah lebih banyak. Kita tengok soalan. Apakah perut pemboleh ubah dalam eksperimen ini? Dia nak situ pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas adalah pemboleh ubah yang terakhir sekali kita dapat selepas kita buat eksperimen. Jadi, pemboleh ubah bergerak balas di sini adalah isi padu gas yang terkumpul. Ha, maksudnya, kalau kita tengok masa, masa akan jadi pemboleh ubah dimanipulasi. Dan last itulah yang kita ambil isi padu gas yang terkumpul. Jadi, kita tengok pula soalan nombor A2. Pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan ni maksudnya dari mula sampai habis sama saja dia guna. Okey, kat sini kita boleh guna asid hidroklorik, selalang kon, besen dan juga ayam serta biuret tak boleh gunakan. Tak boleh langsung digunakan sebab dia hanyalah alat. Jadi kat sini pemboleh ubah dimalarkan dia adalah asid hidroklorik ataupun jenis bahan yang dicampurkan ke dalam asid hidroklorik. Sama kan? Dua-dua adalah marmar. Cuma saiz dia dan juga bentuk dia saja yang tak sama. Okey, jadi pemboleh ubah dimalarkan dalam eksperimen ini adalah kepekatan asid hidroklorik ataupun GC marmar. Maksudnya marmar tu dalam keadaan ketul ke, dalam keadaan serbuk ke, GC mereka dua adalah sama. Okey. B. Apakah hubungan antara saiz marmar dan isi padu gas yang dikumpulkan? Jadi, kalau dia sebut hubungan, kita kena sebut balik saiz marmar dan kita kena sebut balik isi padu gas yang dikumpulkan. Jadi, semakin kecil saiz marmar, semakin tinggi isi padu gas yang terkumpul. Ha, bila dia sebut hubungan, kita kena sebutlah semakin-semakin. Dan kita sebut balik. Dia nak apa tadi? Saiz marmar dan juga isi padu gas yang terkumpul. Maksudnya, kena salin balik semua tu. Soalan C. Apakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam eksperimen ini? Faktor yang dipengaruhi dekat sini adalah, kita tengoklah, satu ketulan marmar, satu lagi adalah serbuk marmar. Jadi, faktor dia adalah saiz marmar. Okey, jadi saiz bahan tindak balas pepejal ataupun kau boleh jawab juga saiz marmar. Okey, oh sini. Okey, ya. D. Nyatakah hubungan kegunaan gas yang dikumpulkan di dalam biuret? Okey. So, bila marmar dia menghasilkan gas karbon dioksida. Okey, sebab apa marmar itu adalah kalsium karbonat. Okey, karbonat itulah yang akan menghasilkan gas karbon dioksida. Jadi karbon dioksida boleh digunakan dalam proses fotosintesis, digunakan sebagai pemadam kebakaran jenis AB dan juga untuk membuat minuman berkarbonat. Okey, kita tengok bahagian B pula. Rajah 5 menunjukkan dua situasi berbeza yang digunakan untuk memasak daging. Okey, situasi A dan B. A, daging dipotong kecil-kecil. B, daging adalah dalam bentuk besar.
A1, kentulan daging manakah yang mengambil masa singkat untuk dimasak? Sah-sahlah jawapan dia adalah kentulan daging kecil sebab saiz dia adalah lebih kecil. Jadi bila lebih kecil, luas permukaan sentuhan dia adalah lebih besar. Maksudnya lebih banyak api kena. Okey. Nombor 2, terangkan jawapan ada di A1. Pasal apa kita ambil kentulan daging kecil? Kentulan daging kecil mempunyai jumlah luas permukaan terdedah yang lebih besar kepada habar. Okey. B pula. Situasi manakah yang mempunyai kadar tindak balas yang paling tinggi sekali? Okey, yang paling tinggi kadar tindak balas dia A ke B? Jawapan dia adalah A. Sebab apa? Sebab saiz dia adalah lebih kecil. Jadi kita tulis tu jawapan dia adalah situation atau situasi A. Kalau kamu tulis A saja pun betul, tak ada masalah. Okey, kita tengok C pula. Apakah hubungan antara saiz bahan tindak balas dengan kadar tindak balas? Hubungan lagi soalan dia. Bila hubungan, kita kena ulang balik saiz bahan tindak balas dan juga kita kena sebut kadar tindak balas. Jadi, semakin kecil saiz bahan tindak balas, jadi semakin tinggilah kadar tindak balas. D. Okey, kita tengok D. Ketulan daging kecil seterusnya dimasak dengan keamatan api yang berbeza. Jadi, ketulan daging kecil pertama dimasak dengan api perlahan, manakala yang kedua dimasak dengan api yang kuat. Jadi, pada pendapat anda, ketulan daging kecil yang manakah yang akan masak terlebih dahulu? Okey, sah-sahlah bila kita guna api yang kuat, ia akan masak terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab dua-dua pun mempunyai daging yang kecil-kecil. Okey, jadi jawapan dekat sini, ketulan daging kecil dimasak menggunakan api yang kuat akan menghasilkan tindak balas, kadar tindak balas yang lebih baik. Tanda right bagi faktor yang mempunyai kadar, okey, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam dalam apa yang disediakan. Jadi kadar tindak balas tu apa yang mempengaruhi dia? Yang cakap tak ada empat kan? Nah, kepekatan, isi padu, kepekatan, saiz, suhu dan juga tekanan. Jadi kat sini yang ada adalah kepekatan dan juga tekanan. Okey. Sekarang kita tengok pula soalan akhir, iaitu soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 menunjukkan proses yang digunakan untuk menghasilkan obon amonia di dalam industri. Jadi sebut kata situ hasilkan amonia. Jadi ini adalah proses haba sebab ada nitrogen dan juga ada hydrogen. Okey. So apakah proses yang ditunjukkan di atas? Jawapan dia adalah proses haba. Ingatlah, tajuk ni hanya dua proses. Proses haba dan juga proses sentuh. Proses sentuh hasilkan asid sulfurik. Jadi, kalau proses haba, hasilkan amonia. Okey. So, tulis persamaan perkataan bagi menunjukkan penghasilan amonia dalam industri. Bila dikata persamaan perkataan. Jadi, kita ambil je lah. Nitrogen tambah dengan hidrogen, dia akan menghasilkan amonia. Last kali nampak ada di situ, amonia cecair. Okey. So, kita tengok soalan C. Ramalkan apa akan berlaku kepada campuran hidrogen dan nitrogen dalam X. Okey, dalam X, selepas dia bergabung, dekat dalam X, apa yang terjadi? So, jawapan dia kat sini adalah campuran akan dikeringkan dan dirawat di X. Okey, so dalam keadaan yang kering. Okey, seterusnya di satu. Apakah suhu yang optimum bagi tindak balas? Okey, suhu yang diperlukan untuk tindak balas haba atau juga tindak balas sentuh, suhu dia mestilah kena tinggi. Pasal apa kena tinggi? Sebab dia nak meningkatkan kadar tindak balas. Jadi, suhu yang digunakan adalah 45 ke 50 darjah Celsius. Okey. Soalan nombor
D2, terangkan mengapa suhu di bawah suhu optimum tidak sesuai bagi tindak balas. Pasal apa? Kalau bawah daripada 250, dia punya tindak balas dia tak sesuai. Sebab apa? Sebab suhu yang rendah akan menyebabkan kadar tindak balas yang yang terlalu rendah ataupun kadar tindak balas dia akan jadi perlahan. Okey, jadi perlahan rogi lah. Kan? That's why lah mereka guna suhu yang tinggi. Soalan E. Campuran gas hidrogen dan nitrogen mestilah dimampatkan sebelum tindak balas. Okey, jelaskan. Jadi hidrogen nitrogen mesti dimampatkan sebelum tindak balas. Untuk apa? Untuk mencapai tekanan yang tinggi. Jadi lebih banyak gas amonia dihasilkan pada tekanan dan suhu yang tinggi. Maksudnya tekanan tinggi, lebih banyaklah amonia yang akan terhasil. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah F. Apakah fungsi pemangking dalam tindak balas untuk menghasilkan amonia? Fungsi pemangking, tadi cikgu dah habaq, adalah untuk mempercepatkan kadar tindak balas masa penghasilan amonia. Tapi, mangking tidak mengganggu dalam proses tindak balas tu langsung. Dia macam masuk, join sekali, tapi dia akan keluar dan dia tak ada efek dalam tindak balas. Okey, sampai sini saja. Semoga awak faham. Tak faham, ulang dengar lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.